Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini ya. Kali ini kita akan menyaksikan hewan-hewan yang sedang beraktivitas. Ayo kita mulai memasuki dunia hewan. Wahai, mantul. Lihat teman. Aku adalah si Raja Mamut. Kalian harus tunduk padaku. Hahaha. Lihat, tidak ada dari kalian yang bentuknya paling besar selain aku. Wahahaha. Apakah kalian merasa takut? Woi, jawab. Aku sedang berbicara dengan kalian. Hei, kau jangan paling berkuasa di sini ya. Aku adalah hewan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Aku adalah bagian dari dinosaurus. Meskipun kau memiliki bentuk yang sangat besar, apakah kau memiliki taring? Hei, jelas aku tidak punya taring. Tapi aku memiliki dua gading yang sangat besar sekali. Apakah kau tidak merasa takut padaku? Hei, patua. Kau bilang seperti itu seolah-olah tidak menghargai kami sebagai para hewan. Kalau begitu, tinggal tunjukkan saja kekuatanmu. Aku akan berusaha melawanmu. Anak muda, kau sangat pemberani. Tapi kekuatanmu tidak begitu bagus untuk coba melawanku. Siapa lagi yang berani melawanku? Hei, lihat, aku adalah sapi dari selatan. Mungkin bagi sebagian orang, aku hanyalah sapi biasa. Tapi aku memiliki kekuatan super yang tidak diketahui oleh orang-orang. Kekuatan tai sapi. Oh, tai apa ini? Wah, bau sekali. Ah, rasakan kau Mamut tua. Kita semua sudah aman teman-teman. Jangan dari kalian merasa takut dengan musuh, karena kita berkelompok dan kita juga sekarang keluarga. Jadi satu di antara kalian yang mencoba untuk mengusik, maka kita akan menyerbunya sama-sama. Setuju? Setuju, setuju. Wah, mantap sekali sapi. Kamu adalah pahlawan bagi kita. Wah, kasihan sekali ya Mamut tua itu. Sudah tua dan sudah waktunya untuk meninggal. Makasih sapi, hari ini kau telah membantu kami semua. Oke, kalau begitu tinggal kalian yang tunduk padaku. Bercanda. Kita hari ini akan mengadakan kumpulan-kumpulan yang akan membahas tentang bagaimana nasib kita ke depannya. Kalau begitu, kita singkirkan dulu Mamut tua ini. Wah, Mamut tua yang sudah waktunya untuk mati. Oke, sebelum aku yang membahas tentang bagaimana caranya kita untuk bertahan hidup, aku akan memberikan sedikit waktu untuk seekor naga yang ada di belakang. Silahkan naga, kamu maju ke depan untuk menyampaikan sesuatu. Hehe, maaf ya teman-teman. Aku mungkin tidak akan berbicara banyak. Hanya saja aku hanya menitip pesan dari orang-orang zaman dulu. Barang siapa yang suka dengan peperangan ataupun pertumpahan darah, maka tinggal tunggu saja waktu kehancurannya. Kita harus menjaga satu sama lain sebagai bentuk kekeluargaan. Kita harus menyayangi sesama ya. Oke teman-teman, itu hanya sedikit ya dari naga yang hidup pada zaman dulu. Oke, aku akan kembali ke belakang. Silahkan lanjutkan kembali aktivitasmu. Oh, aku merasa terharu. Kalian semua pada baik ya. Seandainya di muka bumi ini tidak ada orang baik, mungkin aku akan menjadi santapan pertama yang akan dimasak dan dimakan. Kalian semua terima kasih ya sudah melindungi kami sebagai para hewan. Iya, tenang saja angsa. Kamu tidak sendirian. Kita semua di sini adalah keluarga. Kamu tidak boleh merasa sedih sendiri ya. Kita akan bersama-sama melalui berbagai macam rintangan. Dan mungkin kita juga akan memikirkan nasib bagaimana kita ya ke depannya. Apakah kita akan punah? Apakah kita akan punah atau hancur seperti makhluk lainnya? Ya. Kau jangan bawa aku. Aku sih sudah punah ya. Tapi ya begitulah. Karena dulu sih waktu di zaman dinosaurus, kita terlalu banyak pertempuran sehingga rantai makanan tidak seimbang. Oke, kalau begitu mungkin videonya sampai sini dulu ya.
Oke teman-teman, itulah percakapan dari para hewan yang sudah berkumpul. Wahai, terima kasih banyak ya teman-teman sudah menemani kakak hari ini.